Oke, selamat datang di channel ini yang membahas tentang semua senjata dengan sembarang jenis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu, yaitu tentang spesifikasi dari airgun-airgun. Kenapa kok bisa Makarov atau... Oke, selanjutnya kita beralih ke Makarov. Seperti ini. Nah, kenapa Makarov apa tenaganya ini tidak terlalu banter ya, FPS-nya tidak terlalu tinggi. Nah, dikarenakan sistemnya ada di sini. Jadi ini juga dipukul memakai hammer dan tidak ada yang bisa diganti, tapi ini tetap pakai hammer. Sama seperti ini, 1911 ini. Nah, dia sama-sama dipukul. Sistemnya sama-sama dipukul. Jadinya semua sudah memang standarnya seperti itu. Dari pukulannya dan lain-lain ini dari sini. Ini untuk tipe unit dari Makarov ya. Cuman memang kalau hanya untuk jarak-jarak 10 meter lah apalah, ini juga mantap juga. Ini bisa di upgrade, upgrade-nya tuh hanya ada di dalam sini, di hammer sini. Jadi dibanterkan untuk menembaknya juga. Valve yang ada di magazine ini diganti lubang yang lebih besar, tetapi tidak terlalu menunjang untuk kecepatan atau FPS dari peluru tersebut. Oke, next. Sini ada Glock 19. Nah, Glock 19 ini bisa dibilang banter ya, karena ini bisa di-upgrade dan sistemnya tidak blowback. Tidak bisa mundur seperti unit ini. Dia tidak bisa mundur, tetapi kelebihannya kenapa dia bisa keras? Karena ini kekuatan pair. Kekuatan pair ditembakkan ke depan, didorong ke depan, lalu ditembakkan ke belakang. Dan valve-nya juga di dalam ini besar. Juga besar dan bisa diganti lubang-lubangnya lebih besar juga, atau ditambah satu valve yang sampai memanjang sampai ke belakang sini. Dan yaitu karena ini unit tidak blowback atau non blowback, jadi unit ini bisa lebih banter lah daripada unit yang lain. Overall pada semua unit ini berkaliber 6 mili, ini berkaliber berapa ini? Nah, ya ini 6 mili dan Makarov ini 4,5 mili, Glock ini 6 mili.
Jadi sama-sama enak sebenarnya. Kalau untuk kompetisi lebih enak menggunakan unit yang blowback seperti ini. Nah, dikarenakan triggernya itu enteng. Enteng gitu. Tapi untuk akurasi jaraknya lebih jauh masih terbilang lebih enak yang Glock. Dikarenakan ya powernya juga bisa nge-up ya, juga stabil lah tembakannya. Tetapi untuk unit revolver dan unit Makarov ini juga tidak bisa diremehkan karena ini juga memiliki kelebihan masing-masing. Ini peluru yang lebih kecil. Peluru yang lebih kecil biasanya lebih hemat ke CO2, juga lebih presisi dan daya akurasinya juga kadang groupingnya lebih rapat dibandingkan unit yang 6mm. Karena pelurunya sama-sama BB Gotri atau besi itu. Untuk revolver juga kelebihannya ini apa? Biasanya kaliber yang berkaliber 4,5 ini bisa di memakai selongsong seperti ini ya. Oh, ini maaf sorry, ini kaliber 4,5 ternyata. Nah, jadi ini bisa dimasuki mana? Nah, dimasuki memakai peluru senapan angin atau mimis. Jadi tidak perlu mahal-mahal atau menghemat biaya lah untuk membeli peluru dari revolver ini. Dikarenakan tidak usah memakai gotri, memakai mimis pun ini bisa. Tinggal dimasukkan daun belakang, ditaruh di silinder seperti ini, dan siap untuk ditembakkan seperti itu. Juga masalah akurasi, jika kita ganti laras dengan yang berulir itu bakal lebih rapat lah untuk masalah groupingnya. Nah, jadi dari semua unit ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Garis besarnya yaitu ini kekurangannya FPS-nya tidak terlalu tinggi, tetapi kelebihannya triggernya sangat enteng sekali. Yang ini kekurangannya FPS-nya juga kurang tinggi, tapi ini bisa menghemat biaya dan juga bisa mengejar akurasi. Untuk Makarov kekurangannya dia ya sama sih, tidak blowback, tapi ada juga yang blowback, tapi untuk ini tidak blowback. Tetapi kelebihannya ada di akurasi dan juga ke gas CO2 ini lebih menghemat karena tidak perlu banyak tenaga untuk mengeluarkan peluru dari Makarov ini. Dan untuk Glock 19, kelebihan dari Glock 19 yaitu untuk power ini tidak bisa diragukan lagi, dan ya overall juga bentuknya juga bagus ya. Dan untuk akurasi lebih efektif, untuk jarak jauh juga lebih efektif daripada unit-unit yang lainnya. Nah, kekurangannya triggernya yang sangat berat. Jadi ini harus menarik barel di dalam sini untuk ditembakkan. Oke. Dan kembali lagi dengan saya. Overall mungkin itu penjelasan yang bisa saya berikan dari 4 unit ini yang memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Dan tentunya banyak tipenya ya. Kayak dari FN ini dia kembaran-kembarannya itu kan banyak, kayak M9A1 yang blowback dan lain-lain lah, hampir seperti ini. Kalau Glock ini biasanya variasi yang hampir sama itu ya WG321 dan M84. Kalau revolver seperti ini ya banyak, ada yang 733, ada juga MSN yang lainnya yang pendek, yang panjang itu. Mekanismenya pun sama, kelebihannya pun sama, jenisnya ya seperti ini. Dan untuk Makarov ini juga sama dengan Jericho. Ini Jericho itu atau BB Desert Eagle. Jadi ya itu dah, semua mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan jika Anda ingin membeli unit-unit ini, pikirkan baik-baik mana yang cocok untuk Anda, dan jangan lupa untuk mengurus izin-izinnya. Oke? Dan mungkin jika ada pertanyaan mengenai kendala atau lain-lain, atau Twitter komen atau kritik dan saran, bisa dituangkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dukung terus channel ini agar terus memberikan wawasan tentang semua senjata dengan sembarang jenis, dari senapan api, airsoft gun, air gun, hingga ke mainan-mainan atau yang berbau senjata lah, atau unit. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.